Wa anha radhiyallahu anha fi riwayatin ziyadatu wa kana yaqul khudhu min al-a'mali ma tutikun fa inna allaha la yamallu hatta tamallu wa ahabbu salati ila nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwima alaihi wa in qallat wa kana idha salla salatan dawama alaiha. Ini hadis dari Sayyidatuna Aisyah yang menceritakan tentang puasa. Di atasnya di situ Sayyidatuna Aisyah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta nakula la yuftir. Nabi itu berpuasa sehingga kami mengatakan hampir tidak pernah berbuka alias tidak puasa. Seakan-akan selalu terlihat puasa, tidak pernah tidak terlihat tidak berpuasa. Wa yuftir hatta nagula la yasum. Terkadang kita melihat Nabi itu seakan-akan tidak pernah berpuasa. Artinya jarang puasa. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri ramadhan illa ramadhan. Kami tidak pernah melihat, aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan dalam satu bulan puasa kecuali bulan Ramadhan. Wama ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, dan aku tidak pernah melihat Nabi banyak berpuasa lebih melebihi bulan Sya'ban. Lah, hadis ini menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkadang puasa, terkadang tidak puasa. Kalau Nabi itu puasa, hampir tidak terlihat kalau Nabi enggak puasa. Kalau Nabi enggak puasa, hampir tidak terlihat kalau Nabi itu apa? Enggak puasa. Jadi seperti itu. Lah, Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena katanya Nabi, bulan Sya'ban itu banyak yang ditinggalkan, yang dilupakan oleh orang-orang. Nah, itu kata Nabi, baina Rajab wa Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Ini banyak orang meninggalkan. Kalau bulan Rajab itu, oh, orang puasa. Terkadang hebat puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 27. Sya'ban kosong. Blong, tidak puasa. Kapan? Ramadan baru puasa lagi. Lah, karena banyak dilupakan, banyak ditinggalkan orang-orang, sehingga Nabi di bulan Sya'ban puasa lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya selain Ramadan. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah. Kenapa? Itu adalah dzaka syahrun yaghfulun nas anha. Katanya Rasulullah, bulan itu yaitu bulan Sya'ban banyak orang yang lalai darinya. Banyak orang yang lalai darinya. Lah, bagaimana puasanya Nabi? Nabi puasa itu ngambil 3 hari, yaitu Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Karena kalau kita puasa 3 hari setiap bulan, satu harinya seperti 10 hari. Berarti kalau 3 hari sama dengan 1 bulan. Nah, kalau kita setiap bulan melakukan seperti itu, kita seperti puasa setahun. Seperti puasa setahun. Makanya Nabi itu menganjurkan untuk puasa minimal dalam 1 bulan itu 3 kali. Dan Nabi melakukan itu di bulan Sya'ban khususnya untuk menunjukkan kepada yang lain bahwa ini bulan juga kita tetap dianjurkan berpuasa. Bukan hanya Rejab atau selainnya. Nah, orang-orang ini seperti itu, Rejab puasa. Wah, ada yang hebat sudah puasanya hampir 1 bulan, cuma tinggal 2 hari atau 3 hari enggak puasa. Ini tanggal 28, 29 atau 30 Rejab enggak puasa. Tapi dari 1 sampai 27 puasa tok. Sya'ban blas. Lah, Rejab yang dilakukan adalah puasa sunnah. Di bulan Sya'ban pun juga puasa sunnah. Lah, puasa apa amalan yang sunnah
itu memang dilakukan sesuai keadaan orangnya, semangat dan tidaknya. Nah, tapi jangan semangat di bulan ini lalai di bulan yang lainnya, atau banyak di bulan ini meninggalkan di bulan lainnya, tidak. Makanya dilanjutkan di dalam riwayat yang lain ada tambahan, hadis yang di atas ada tambahannya. Apa tambahannya? Katanya Rasulullah, khudu minal amali ma tutikun. Khudu, lakukan, kerjakan. Minal amali, daripada amal perbuatan. Dalam riwayat minal a'mal, dari amal-amal perbuatan. Ma tutikun, apa yang kalian mampu, apa yang kalian bisa. Semua amalan bisa kita lakukan. Tidak ada yang enggak bisa kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan sesuatu kepada hambanya kecuali sesuatu itu bisa dilakukan oleh hambanya. Yang wajib itu salat lima waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, haji dan sebagainya. Allah tidak mewajibkan itu semuanya kecuali Allah sudah memastikan bahwa hambanya bisa melakukannya, bisa mengerjakannya. Bukan Allah itu seperti apa, diktator. Harus iso dah iso kon kudu ngelakoni. Enggak. Allah tidak seperti itu. Bukan seperti pemimpin yang kejam kepada bawahannya. Disuruh kerja, sakit, sehat, kuat ngangkat atau enggak, tetap enggak pernah mikir sakitnya atau capeknya atau susahnya, enggak, yang penting harus. Allah tidak seperti itu. Ketika Allah mewajibkan sesuatu, sesuatu itu pasti bisa dilakukan oleh hambanya. Coba cari apa kewajiban yang enggak bisa dilakukan oleh hamba. Semuanya bisa. Salat lima waktu bisa. Bahkan Allah memberikan sholat lima waktu ini dalam satu hari dengan jarak. Dengan jarak. Kita kalau disuruh olahraga terus tanpa berhenti, bola misalnya. Bola itu berapa menit? Dalam satu pertandingan itu 90 menit. Tapi 90 menit itu gak dilakukan terus. Dilakukan terus. Sehebat apapun main bola, geblak. Sehebat apapun sudah. Yang paling sehat sekalipun geblak kalau 90 menit dilakukan terus. Makanya ada jeda 15 menit, berhenti, digunakan istirahat, mereka duduk, mereka berbaring, mereka dipijat dan lain sebagainya. Setelah 15 menit main lagi, tenaganya kembali lagi, kan gitu. Mampu mereka melanjutkan pertandingan sampai 90 menit. Mampu, gak langsung, langsung geblak, jatuh. Makanya ada jeda. Nah, sama orang yang bersepeda, jarak yang jauh, pasti apa? Ada jeda. Mereka berhenti istirahat, kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi. Wah, jauh kamu sampai Jakarta sepedaan. Iya, kongan terus lagi, enggak mandek. Mungkin sini Jombang mati wongi. Tapi karena dia berhenti, duduk, istirahat sejenak, menselonjorkan kakinya, kemudian nanti jalan lagi, bisa. Semua orang bisa. Kenapa? Ada jeda, ada berhenti, sehingga tenaga kembali lagi, lanjutkan. Kan gitu ya. Sholat juga gitu. Allah enggak perintahkan langsung. Langsung. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Enggak. Tapi Allah kasih jeda. Subuh ada jamnya. Kemudian jeda sampai ketemu zuhur. Zuhur, setelah zuhur jeda. Sampai ketemu asar. Asar jeda. Sehingga semua orang bisa melakukan. Dengan kesibukan apapun bisa. Begitu juga puasa. Puasa enggak diwajibkan oleh Allah setiap bulan. Oh, setiap bulan puasa. Seminggu-seminggu misalnya. Enggak. Allah mewajibkan
dalam satu tahun satu bulan. Ibaratnya apa? Kita dibebaskan oleh Allah makan minum semau kita, mau yang menyehatkan atau yang menyakitkan, yang mengandung vitamin atau yang tidak ada vitamin, bebas makan ini makan itu lah, ngumpul di situ vitamin dengan yang bukan vitamin, yang bisa menyehatkan atau yang bisa menyakitkan, ngumpul. Nanti ketemu bulan Ramadan, diperintahkan puasa, akhirnya apa? Membakar, menghapus, menghilangkan penyakit-penyakit daripada makanan yang setahun tadi itu dihabiskan di bulan Ramadan. Karena itu biasanya orang Ramadan itu sehat-sehat, keluar Ramadan sehat dia. Tapi kalau di luar bulan Ramadan kemudian langsung, ibarat orang itu tidak pelan-pelan, ya langsung loro. Tapi kalau dia pelan-pelan, insya Allah sehat. Bisa, bukan gak bisa, bisa. Makanya Allah tidak mewajibkan segala sesuatu pun kecuali Allah mengetahui. Adapun yang sunnah, adapun yang sunnah, Allah memberikan wewenang kepada kita, memberikan kuasa kepada kita. Artinya Allah tidak mewajibkan, tapi Allah menganjurkan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menganjurkan untuk kita lakukan. Bagi siapa? Bagi orang yang menginginkan kedudukan dan keistimewaan di sisi Allah lebih tinggi. Siapa yang ingin lebih dekat dengan Allah? Siapa yang ingin lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah? Siapa yang ingin lebih istimewa, lebih utama? Maka lakukan kesunahan-kesunahan ini. Wewenangnya dipasrahkan kepada kita. Lah kita di dalam melakukan kesunahan ini, lah ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Ambillah dari amal perbuatan itu yang kalian mampu. Loh, apakah kita enggak mampu? Mampu. Maksudnya mampu di sini untuk kamu langgengkan, untuk kamu istiqomahkan. Ambil qiyamul lail, ambil salat witir, ambil salat duha, ambil sedekah, ambil membaca Quran, ambil semua amal perbuatan itu. Lah kamu ketika mengambilnya untuk kamu lakukan, kamu kerjakan, bagaimana kamu bisa melanggengkannya? Oh, saya bisa langgeng insya Allah kalau qiyamul lail cuma hanya 2 rakaat. Ambil 2 rakaat, jangan gak diambil. Oh, saya bisa melanggengkan salat duha itu kalau 2 rakaat. Ambil 2 rakaat itu, jangan gak diambil. Oh, saya salat witir itu bisa langgeng 3 rakaat. Ambil 3 rakaat itu, jangan ditinggalkan. Yang kamu bisa dari qiyamul lail, ambil. Yang kamu bisa dari salat duha, ambil. Apa yang kamu bisa dari witir, ambil. Apa yang kamu bisa dari rawatib, ambil. Apa yang kamu bisa dari Al-Quran, ambil. Jangan tidak. Semuanya ambil. Tapi ketika kamu ngambil, harus mengetahui dan melihat kondisi kamu. Jangan ngelihat sekarang, perjalanan ke depan. Kalau sekarang ketika naik imannya, wah piroai kuat, piroai enteng. Tapi jangan sampai ke depan merosot, menurun, berkurang, apalagi meninggalkan. Menurun, berkurang, jangan sampai, apalagi meninggalkan. Berarti apa? Saya 2 dulu aja, gak banyak-banyak dari qiyamul lail. Lakukan setiap hari. Bangun, walaupun subuh misalnya tinggal 10 menit, bangun, wudhu, salat Allahu Akbar 2 rakaat. Saya salat duha cukup 2 rakaat. Jangan diremehkan. 2 rakaat salatnya kamu di waktu malam, atau 2 rakaat salatnya kamu di duha, atau 3 rakaat salatnya kamu di witir, atau 1 lembar dari Al-Quran. Jangan semuanya itu diremehkan. Ketika kamu bisa mengistiqomahkan, itu lebih baik, lebih istimewa daripada kamu mengambil banyak dari qiyamul lail, kamu mengambil banyak dari salat duha, kamu mengambil banyak dari salat witir atau Al-Quran, tapi hanya 1 bulan sekali, atau 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Jangan. Paham ini ya?
yang kamu bisa lakukan setiap harinya walaupun itu sedikit. Makanya hadis ini dikatakan oleh para ulama adalah al-hath alal mudawamah alal amal. Jadi menganjurkan ada penganjuran untuk melakukan amal perbuatan itu terus menerus, tidak sewaktu-waktu seperti obat. Kalau obat itu kan sewaktu-waktu, kapan kita butuh kita minum, kapan kita nggak butuh nggak kita minum. Jangan seperti obat. Ini bukan seperti obat, ini seperti vitamin, ini seperti energi yang harus kita miliki setiap harinya, setiap saatnya. Berarti apa? Harus kamu melakukan amal perbuatan dan bukan sewaktu-waktu tapi terus menerus. Sehingga dikatakan sedikit tapi terus menerus itu khairun min kathirin yang qati, lebih baik daripada banyak tapi yang terputus. Terputus itu mungkin kamu mengerjakan sekian rokaat atau sekian lembar dari Al-Quran tapi cuma seminggu tok, atau cuma sebulan tok kemudian enggak, atau terputus itu seminggu sekali atau satu bulan sekali atau bahkan satu tahun sekali. Tidak, jadi sedikit tapi terus menerus jauh lebih baik daripada banyak tapi yang terputus. Wa inna ma kana al-qalilu da'im khairan minal katsiril munqati. Sedikit terus menerus itu lebih baik daripada banyak tapi terputus. Kenapa? Li anna bidawamil qalil tadumu ta'ah. Karena dengan terus menerusnya yang sedikit itu ketaatan akan terus dikerjakan. Sedikit tapi terus, berarti dengan terusnya kamu melakukan yang sedikit ini, ketaatan terus berlanjut. Ketaatan itu terus berjalan, ketaatan itu terus hidup. Lah akhirnya apa? Akhirnya dari yang sedikit terus menerus ini akan membuahkan ketaatan yang banyak, ketaatan yang besar, bahkan melebihi ketaatan yang banyak tapi terputus. Jadi buahnya sedikit yang terus menerus nantinya akan menjadi apa? Besar, akan menjadi banyak, melebihi ketaatan yang besar banyak tapi terputus. Inti minum obat langsung 10 mereka itu tidak ngombe meneng. Apakah sehat? Tidak sehat. Apakah ada faedahnya? Tidak ada faedahnya. Tapi coba sedikit minum obat satu, nanti satu lagi, nanti satu lagi, manfaat, sehat. Paham ini ya? Makanya seperti zikir yang dikatakan oleh Imam Al-Hawi Abdullah Haddad, zikir itu kalau kamu lakukan terus menerus akan memiliki pengaruh, akan mempengaruhi kamu dikit demi sedikit, akan mempengaruhi kamu. Tapi kalau kamu sewaktu-waktu berzikirnya enggak pengaruh sedikit pun. Pengajian melunya yang setahun sekali, hall berangkat jauh ke Kediri atau ke Malang atau ke Gresik misalnya atau ke Pasuruan berangkat, tapi yang seminggu sekali atau seminggu dua kali di daerahnya enggak pernah diparani, enggak pernah didatangi. Masih keliling dunia kalau cuma tahunan kurang hasilnya. Bukan enggak ada hasilnya, ada tapi kurang. Tapi ketika kamu datang mingguan yang di tempat kamu, apalagi seminggu dua kali atau seminggu tiga kali, itu jauh lebih manfaat daripada yang tahunan itu. Sekarang kan orang cuma hall ini hall, seakan-akan hebat sudah. Tapi yang mingguan atau yang harian di daerahnya enggak didatangi. Nah, perhatikan di Pasuruan, di Bangil, di Gresik, di Solo, yang harian sepi. Orang sekitar yang bisa datang enggak datang.
Tapi kalau hol, nguasai. Ndak gelem lho nggurang buri. Nang ngarep. Lah kon bendina opo ndak teko? Cek esuk lho ngarep. Ndak ate rebutan, ndak ate sesesan. Enak kan duduk di depan. Waktunya hol kamu duduk di belakang, biarkan tamu yang di dalam. Enggak. Waktunya hol seperti orang luar kota, masuk di dalam, masuk di depan. Yang harian yang kamu bisa duduk di depan, tenang, nyantai, enak enggak? Padahal itu manfaat kalau kamu lakukan setiap hari. Manfaat, sangat manfaat. Daripada yang tahunan yang kamu hadiri. Tapi orang apa? Meremehkan. Meremehkan. Enggak mau datang yang harian atau mingguan, maunya yang tahunan. Kurang, makanya enggak berubah-berubah. Males masih menguasai, ya enggak berubah. Tambah tua, ya enggak tambah sadar, pancet seperti itu. Kenapa? Kita tanya yang tahunan. Tahunan, yang harian, yang mingguan, enggak. Sibuk dengan kerjanya, sibuk dengan apa, nuruti malesnya, enggak dapat apa-apa. Tahunan, dongkrak saat kamu hadir. Ya Allah, iya ya, astagfirullahaladzim. Saat itu toh, mulai tutup omah, hilang. Enggak dongkrak sama sekali, enggak merubah sama sekali. Nunggu berulang-ulang baru kamu anu. Tapi kalau yang harian, mingguan, bisa cepat merubah kamu. Bisa cepat. Nah, makanya yang harian itu walaupun sedikit yang kamu dapatkan, mungkin enggak sebanyak yang di hall atau yang tahunan, tapi itu jauh lebih manfaat daripada yang banyak. Jauh lebih manfaat daripada yang banyak. Lah karena itu diperintahkan khudu minal amal ma tukirkun. Karena itu Imam Ibnu Jauzi mengatakan paling dicintainya amal perbuatan itu yang terus menerus. Makanya katanya Rasulullah ahabul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Paling dicintainya amal perbuatan oleh Allah itu yang sedikit. Yang terus menerus, yang istiqomah, wa in qalla sekalipun sedikit. Jadi amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus, rutin, istiqomah. Wa in qalla sekalipun amalnya itu enggak banyak sedikit. Setiap hari sedekah 1000, 1000, 1000. Setiap hari selembar dari Al-Qur'an. Setiap hari misalnya cuma 10-10 daripada sholawat atau 100-100 misalnya. Sholat juga gitu, setiap hari dari duha cuma 2 rakaat, 2 rakaat, witir cuma 3-3 misalnya, atau qiyamul lail cuma 2-2. Itu lebih dicintai oleh Allah. Tapi apa? Karena terus. Nah, kenapa kok sampai dicintai sama Allah yang sedikit daripada yang banyak? Li'anna mudawimal khair mulazimun lil khidmah. Karena orang yang terus-menerus melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, berarti dia melazimi khidmah. Dia melazimi khidmah kepada Allah. Jadi khidmahnya kepada Allah tidak terputus, tapi terus, walaupun dengan nominal yang sedikit, tapi terus. Ya. Sehingga dikatakan bidawamil qalil tastamiru ta'ah. Tastamiru ta'ah bizikri wal muraqabati wal ikhlasi wal iqbal ala Allah. Dengan terus-menerusnya yang sedikit, ketaatan akan langgeng. Akan berlanjut dengan zikir, dengan muraqabah, dengan ikhlas dan terus ya, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa kok kita diperintahkan untuk melakukan amalan yang kita bisa walaupun itu sedikit ataupun kecil? Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Maka sesungguhnya Allah itu la yamallu, tidak pernah bosan. Dan itu menjadi sifat mustahilnya Allah. Allah bosan itu mustahil. Bosan di dalam memberi kita, membalas kita mustahil. Mana pernah Allah bosan dengan kita? Enggak pernah. Kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, baru melakukan ketaatan, dibalas sama Allah ketaatan kita, kebaikan kita. Sekalipun kemaksiatan kita lebih besar, ketaatan kita sedikit, tetap Allah membalas, enggak pernah bosan. Beda dengan manusia,
Manusia kalau orang ini dikasih sekali aja atau dua kali aja melanggar katanya imeneng mau gak bis mau gak mau bosan bis nolak, tapi Allah gak pernah. Lah maksudnya Allah gak bosan ini sampai kalian bosan bagaimana? Nah maksudnya Allah itu tidak akan memutus pahalanya dari kalian atau balasan amal perbuatan kalian atau muamalah kepada kalian dengan muamalahnya orang yang bosan, hatta tamalu, sehingga kalian bosan. Maksudnya apa? Kalau kalian bosan sehingga kalian meninggalkan amal perbuatan tersebut, Allah enggak akan Allah akan memutus pahalanya, balasan kebaikannya. Jadi apa? Jangan melakukan yang membuat kamu bosan. Jangan melakukan amal yang membuat kamu bosan. Ayah apa? Berat dalam mengerjakannya. Kenapa? Allah tetap akan membalas kamu dengan kebaikan-kebaikan, dengan kemuliaan-kemuliaan, sekalipun kamu sedikit melakukannya. Jangan yang membuat kamu amal perbuatan yang berat sehingga kamu merasa keberatan. Padahal itu bukan kewajiban, tapi anjuran. Nah, jangan membuat kamu berat sendiri, memberatkan diri kamu sendiri, akhirnya Allah nanti memutus pahala kepada kamu. Ya, memutus pahala kepada kamu. Kenapa? Kamu meninggalkannya. Kenapa kamu meninggalkannya? Karena merasa berat. Nah, merasa berat. Makanya dianjurkan kita untuk melakukan itu yang kita bisa melaziminya. Nah, kalau kita mau, anak mau istiqomah baca Quran, mosok mulai dulu itu cuma niat-niat tok, karep-karep tok. Berapa ya yang sekiranya anak bisa lakukan terus-menerus itu membaca Al-Quran, enggak anak tinggalkan dimanapun, kapanpun? Mungkin satu lembar. Mungkin satu lembar ini enggak anak bisa enggak ninggalkan kapanpun sudah. Karena sedikit ini. Yes, satu lembar. Itu lebih baik itu. Jadi kamu ukur diri kamu sendiri. Sholat. Saya mau sholat duha. Berapa sholat duha yang ana mau lakukan, yang ana mau kerjakan? Sekiranya ana tidak meninggalkan kapanpun, baik itu saat sakit, saat sehat, dalam kota maupun di luar kota, dua rakaat mungkin. Ini bisa saya lakukan karena gak lama ini, cepat ini. Nah, ambil, ya, ambil. Nah, kalau kamu sudah mengambil ketaatan, kebaikan yang kamu bisa melaziminya, merutininya, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan pahala kepada kamu dan karunia-Nya atasmu. Enggak diputus. Nah, kalau kita mengambil yang kita tidak bisa merutininya, tidak bisa melaziminya, akhirnya Allah memutus pahalanya. Memutus karunia-Nya kepada kita. Kenapa? Kita meninggalkan. Kita memutus dan meninggalkan perbuatan tersebut, putus sudah. Makanya diperintahkan kita untuk apa? Melakukan amal itu yang bisa kita langgengkan, yang kita bisa lakukan terus menerus. Nah, sehingga Nabi mengatakan wa ahabu sholati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam maduwi ma alai wa in qallat. Paling dicintainya salat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang bisa dilakukan terus menerus sekalipun sedikit. Karena Nabi idza shalla salatan dawam alaiha. Nabi itu kalau sudah melakukan satu salat, sholat itu dilazimi, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu makanya kita harus belajar untuk bisa istiqomah, merutini, melazimi, melanjutkan terus-menerus apa yang sudah kita lakukan. Jadi apapun yang sudah kita lakukan, kerjakan. Jangan pernah ditinggalkan, berusahalah keras untuk menjaganya dan melaziminya, karena itu sangat manfaat sekalipun sedikit daripada banyak tapi sewaktu-waktu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang terus bisa melakukan ketaatan, kebaikan dan meningkatkannya baik kualitas dan kuantitasnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dicintainya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.